Selamat pagi, puji Tuhan kita bertemu lagi pada pagi yang indah ini di dalam acara Manarema. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan, pada pagi yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami Tuhan boleh bangun dari tidur kami, melepaskan kelelahan yang ada dalam hidup kami sepanjang malam. Untuk itu Tuhan, jikalau sebentar Tuhan, kami mau memulai semua aktivitas kami kembali. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan tanpa penyertaan dan pertolongan-Mu, kami tak mampu berjalan sendiri. Untuk itu mari Tuhan berfirmanlah bagi kami pada pagi hari ini. Sebagai bekal aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur Daud, Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan makanan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, Raja Daud mengungkapkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Raja Daud mengalami satu kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Tuhan sebagai gembala dalam kehidupanku, dalam kehidupan Raja Daud saat itu, Raja Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Ini bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi dalam segala aspek kehidupannya, baik kesehatannya, baik ekonominya, baik lingkungan hidup keluarganya, sukacita dalam hidupnya, takkan kekurangan, karena Tuhan adalah gembalaku. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah pada pagi hari ini, kita juga mau mengambil Yesus, Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memiliki dia di dalam kehidupan kita, sebagai gembala dalam hidup kita, maka kita akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan selalu membimbing setiap langkah kehidupanku, oleh karena namanya, nama Yesus yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan di lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, sekalipun COVID pandemi melanda di dalam dunia ini, aku yakin kalau Tuhan besertaku, jikalau Tuhan sebagai gembala dalam kehidupanku, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Memberikan suasana yang penuh dengan sukacita. Memberikan suasana yang penuh dengan kedamaian. Sehingga kami boleh hidup di dalam suasana yang penuh sukacita bersama Tuhan. Ya, oleh karena itu, di sini dikatakan selanjutnya, Tuhan menyediakan hidangan di hadapanku dan di hadapan lawanku. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku.
Apa arti Bapak Ibu Saudara sekalian? Kebajikan dan kemurahan, artinya pemeliharaan Tuhan itu tidak akan henti-hentinya sepanjang kita hidup di dalam dunia ini. Sepanjang kita hidup dalam dunia ini, kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita punya Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita, ya, kemurahan belaka, kebajikan belaka, hidup kita dicukupkan, hidup kita, kebutuhan kita dipenuhi, kesehatan kita dijamin oleh Tuhan. Kurang apa kita hidup bersama dengan Tuhan? Bahkan sebagai akhir tujuan hidup kita, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang bagaikan musafir yang sedang berjalan di dalam dunia yang fana ini menuju surga yang mulia. Dan di dalam perjalanan kita sepanjang hidup di dunia ini, sampai kita menuju di rumah Bapa di surga, jikalau kita punya Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, maka hidup ini senantiasa akan dituntun, dibawa, dibela, diberikan satu jalan yang terang, sampai kita pada saatnya boleh tiba di rumah Bapa di surga yang mulia. Dan di sini pada akhir ayat ini dikatakan, aku akan berdiam di rumah Bapa sepanjang masa. Puji Tuhan, kita akan menikmati satu kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Oleh karena itu, ya, ambillah Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ingat setiap pagi kita bangun tidur, Tuhan sudah tahu segala kebutuhan kita. Dan hanya kita naikkan ucapan syukur kita. Sungguh Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik. Engkau senantiasa memelihara kehidupanku. Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Sekalipun aku berjalan di lembah-lembah bayang-bayang maut, gada dan tongkatmu senantiasa Tuhan memberikan penghiburan bagi aku, membela hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka menyertai sepanjang hidupku semasa aku hidup di dunia ini. Dan tuntunlah Tuhan hingga kami pada saatnya boleh tiba di rumah Bapa di surga yang mulia untuk hidup bersama dengan Bapa sepanjang masa. Terima kasih buat renungan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini boleh membekali hidup kami senantiasa, menuntun hidup kami senantiasa, agar kami boleh tetap hidup benar di hadapan-Mu, hidup kudus di hadapan-Mu, dan hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Sungguh Tuhan, firman-Mu sudah berbicara tentang gembala yang baik. Engkaulah gembalaku Tuhan. Tatkala kami memutuskan, kami memiliki seorang gembala dalam hidup kami takkan kekurangan. Takkan kekurangan di dalam segala hal Tuhan, baik kesehatan kami, ekonomi kami, hidup berkeluarga kami, rumah tangga, anak istri, menantu cucu kami, semua diberkati bersama dengan Tuhan. Karena kami memiliki seorang gembala, gembala yang besar, gembala yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan Tuhan cukupi. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang menghadapi masalah, angkat segala permasalahan Tuhan. Agar mereka boleh hidup Tuhan penuh dengan sukacita di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Berdoa kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Tuhan, segera lalukan COVID pandemi Tuhan yang melanda di bumi Indonesia ini. Bahkan Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami Tuhan sudah rindu ada satu pemulihan dalam kehidupan kami. Sehingga kami seluruh rakyat Indonesia tidak hidup di dalam cekaman rasa takut. Tapi boleh dipulihkan. Ekonomi dipulihkan. Kesehatan dipulihkan. Suasana negara Indonesia dipulihkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.